Okay guys, so sekarang ni aku bersama dengan Safwan pula guys. Okay, Mak, apa ni? Aku nak ni lah, nak mu bagi suggestion lah. Suggestion? Ya. Yeah. Suggestion untuk? Suggestion untuk nama bakal anak aku nanti. Uish! Oh, okay. So aku nak mu bagi suggestion lah untuk lelaki satu dan perempuan satu. Okay, sebab tak tahu lagi jantina apa kan? Yes. Kalau lelaki okay, personally lah, bagi aku, kalau aku, aku lagi suka anak aku macam nama Arab-Arab gitu. Okay. Nama Arab-Arab contohnya macam Koyum contohnya. Hai, mana Koyum? Koyum. Nama saya. Rindu nak Koyum. Okay. Koyum. Okay, lelaki Koyum. Contohlah Wise. Wise, okay. Nama, lepas tu nama contoh lagi, apa nama ni? Ada satu nama tu. Dia nama sahabat Nabi. Apa dia nama tu? Tapi aku lagi suka Arab-Arab lah. Aku bagi Uwais. Uwais Al-Qarni nama. Okay. So kalau lelaki, kalau lelaki. Perempuan. Okay, poi pula. Kalau Dr. Tino. Aku tak mikir nak Tino. Tak rasa spontan lah. Kena bagi satu lah, satu nama perempuan. Oh, banyak susah, susah ni nak fikir ni. Oh, banyak kenalan perempuan dia eh. Kita boleh tahu. Dia tak tahu nak pilih mana. Bukan dia apa ni. Lepas tu nak pilih nama anak ni dia kena nama. Tak kisah, tak kisah. Tak apa, ni nama lagi suggestion. Bagi suggestion nama ni. Ay, tak ada mikir. Nama perempuan ni yang sesuai. Betul, aku scan muka mu dulu. Tengok muka aku, tengok muka mana. Siti Nur Nadirah Al-Barabah. Meeting. Okay, so kita dah dengar daripada Safwan. Tak apalah, kita tak sempat nak tanya dia apa tadi. Kalau dia gabungkan I dengan M pula. Tapi tak apa, dia dah bagi dah. So kita dengar daripada Safwan, so jom kita pergi. Tapi Al-Barabah tu kena ada? Tak apalah, biarlah. Okay, so kita pergi ke peserta yang seterusnya pula, okay? Let's go. Okay.